Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel kesayangan kita bersama Belajar limbah elektronik di dunia rongsok Di kesempatan yang baik ini kita akan membahas Blackberry Davis Masuk apa untuk kategori Blackberry Davis yang ada di video ini di sini saya hanya memberikan edukasi, tutorial, dan informasi untuk update dunia rongsok. Tanpa panjang lebar, di sini kita akan bongkar kupas tuntas tentang BlackBerry Davis yang ada di video ini. Adapun hasil timbangan nanti akan kita tampilkan di layar video agar kita tahu berapakah kisaran harga kita membeli di lapangan. Di sini saya hanya memberikan pengalaman saya yang setelah lama menjual Blackberry kategori BB Davis masuk kategori apa di dunia rongsok. Di sini saya hanya murni men-share pengalaman saya pribadi untuk dunia rongsok. Di sini tidak ada niatan apa-apa untuk saya membuat video. Di sini saya hanya murni untuk share pengalaman saya di dunia rongsok karena di sini kita sama-sama mencari rezeki di dunia rongsok. Tidak ada salahnya saya memberikan pengalaman saya di dunia rongsok. Adapun penampakan dari Blackberry Davis sudah saya setiapkan di video. Di sini saya masih membongkar Blackberry Davis yang utuh. Di sini saya hanya menitik beratkan untuk harga PCB BP Davis di luar keuntungan kita seperti tempat konektor cas, tempat konektor baterai, tempat konektor handset, plastik, besi, dan mikron yang ada di handphone BlackBerry B itu di luar tutorial video ini. Karena saya hanya Kak, karena saya hanya memberikan edukasi tentang harga PCB BlackBerry Davis. Untuk BlackBerry Davis sendiri masuk dalam kategori BlackBerry B. Adapun untuk sampel harga di sini saya akan memberikan sampel harga sebanyak 540 per 1 kilo. Untuk harga valid tergantung daerah masing-masing dan para pengepul di daerah masing-masing. Karena di sini saya hanya memberikan harga sampel untuk patokan kita membeli ke lapangan atau patokan membeli kita di lapangan agar mendapatkan keuntungan dari hasil kita ngerongsok di dalam pekerjaan kita yang kita rutini. Jadi di sini saya murni hanya memberikan edukasi untuk kisaran harga Blackberry Davis yang ada di video ini. Tanpa panjang lebar, saya langsung buka kaleng karena di sini HP keluhan wajib bersih dari penutup IC. Karena di sini kita menjual secara per kilo. Untuk hasil nanti akan saya tampilkan di layar video. Jadi PCB Blackberry wajib percaya seperti di video ya. Untuk BlackBerry DAVIS sendiri masuk kategori Blackberry B. Tanpa panjang lebar kita akan ambil timbangan. Jadi kita tahu untuk kisaran harga PCB BB DAVIS yang masuk kategori Blackberry B. Untuk hasil timbangan nanti akan kita tampilkan di layar video, jadi kita tahu harga kita untuk membeli di lapangan. Dirasa ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang dari hari ke hari, karena tanpa kalian like, subscribe, dan share, channel ini tidak akan berkembang berjumpa di vlog saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serok.